Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blaster Sidoarjo. Sahabat semuanya, di kesempatan yang luar biasa ini saya akan memberikan review untuk mobil yang satu ini guys. Sangat istimewa dan mantap, keren ya. Sahabat semuanya, untuk mobil ini adalah mobil SOHC ya, bakalannya mobil SOHC tahun 2000 yang kita lakukan modifikasi total guys ya. Baik, kita lihat tayangan secara keseluruhan dari mobil yang satu ini, baru saya akan memberikan review secara detail. Sudah kita oprek apanya saja untuk mobil yang satu ini. Sangat keren dan gagah guys. Baik sahabat semuanya, saya akan memberikan review satu persatu secara detail untuk mobil yang satu ini. Sahabat semuanya, untuk mobil ini bakalannya adalah mobil Opel Blazer tipe SOHC tahun 2000 guys, yang kita lakukan modifikasi total dengan konsep blazer polis guys ya. Sahabat semuanya, untuk bagian depan dulu ini ya yang akan kita review. Sahabat semuanya, untuk bagian depan untuk bempernya tetap menggunakan bemper ori bawaan mobil Montera atau SOHC tahun 2000, dimana terbuat dari plat baja guys, sangat kuat ya kalau orinya mobil SOHC nih. Kemudian di bagian grillnya guys, bagian grill kita lakukan modifikasi dengan grill yang model Hammer. Kemudian ini kita beri variasi berupa logo seperti ini ya, agar kesannya seperti polis. Dan di bagian bawahnya kita tambahin juga dengan lampu LED agar menambah gagahnya mobil polis kali ini. Kemudian dari lampunya menggunakan lampu ori bawaan mobil Opel Blazer tipe SOHC. Kemudian untuk sennya juga ori bawaan mobil. Sekarang kita menginjak ke bagian atas ya.
di bagian atas di kapnya saya beri tambahan deflek tak guys, agar menambah maconya mobil polis ini ya. Kemudian untuk bagian kap, ini sengaja saya beri kap dengan model custom seperti ini. Jadi ini asli bawaan mobil, kita custom, kita belah, kemudian dimodif seperti ini guys, sehingga tampilannya untuk bagian sisi depan juga sangat keren, sangat garang untuk mobil yang satu ini. Kemudian di bagian sisi atasnya lagi, sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini saya tambah juga dengan lampu sorot ya, ini nyala sangat terang ya, nyala sangat terang. Dan untuk blazer polis identik, biasanya bodinya dicat warna hitam kombinasi dengan putih ya, seperti ini. Jadi untuk catnya baru, kemudian yang putih ini saya lakukan pengecatan, kemudian kita lapisi juga untuk khusus bagian yang putih dengan cutting stiker guys. Kemudian untuk antena bagian sisi depan, antena ori bawaan mobil Opel Blazer masih ada dan kita lengkapi guys. Kemudian kita tambah juga dengan snorkel. Wes, mantap keren nih. The Police. Baik sahabat, sekarang kita menginjak ke bagian sepatu ya. Sepatunya nih untuk mobil yang satu ini sangat keren, tinggi guys, ini tingginya lebih tinggi daripada mobil Fortuner dan Pajero yang masih ori ya, ini lebih tinggi. Sahabat semuanya, untuk kali ini konsep blazer polis kita menggunakan pelek yang model variasi seperti ini ya, dan peleknya ini ring 17 ya, ring 17 kita kombinasi dengan ban MT. Nah ini keren nah, ban MT ini merek bannya. Wow keren guys, bannya merek Maxxis ya. Jadi ini untuk satu ban saja harganya 2.800.000 guys, belum peleknya, wes hitung sendiri ya. Jadi untuk modifikasi memang kalau mau bagus memang budgetnya juga lebih. Kemudian sahabat semuanya, untuk mobil ini kita lakukan body lip 8 cm ya. Body lipnya guys 8 cm nih. Jadi benar-benar sangat-sangat keren untuk mobil yang satu ini guys. Jadi peleknya keren, bannya juga ban yang bermerek guys, Maxxis guys. Ban yang seperti ini memang semuanya serba ada harga ada rupa guys. Untuk ban seperti ini satu biji 2.800.000, tapi naikannya ya benar-benar sangat nyaman, beda memang ya tuh. Kemudian sahabat, kita menginjak ke sisi tampilan yang lain, apa aja yang sudah kita lakukan modifikasi untuk mobil yang satu ini. Sahabat semuanya, untuk mobil ini kita tetap mempertahankan untuk spion ya, karena cukup matching juga dengan modifannya. Untuk spion ori bawaan mobil Opel Blazer yang tipe Montera ya, ini ori ini bagus. Kemudian di atasnya saya beri juga dengan talang air. Dan sisi bawah saya beri post tap. Cuma post tapnya kita model yang simple karena agar kelihatan lebih bagus, lebih jangkung dan juga enggak terlalu rame guys. Nah ini tampilannya blazer polis.
Kemarin saya buatin logo khusus untuk Blazer Police, produk by RPS Custom dengan Opel Blazer Police RPS, guys. Keren. Kemudian sahabat semuanya, kita menginjak ke sisi tampilan yang bagian atas untuk mobil yang satu ini ya. Untuk sisi bagian atas sahabat semuanya, saya tambahi dengan rak ya, rak customan dari RPS Custom, kondisinya bagus, kemudian juga model-modelnya bagus, bahannya juga sangat tebal, guys. Nah ini ya raknya. Kemudian di atas rak kita tambahin juga dengan ini ya, lampu LED bar seperti ini. Sangat bagus dan keren, guys. Oke, sekarang kita menginjak ke sisi tampilan bagian belakang. Oh ya, lupa. Untuk upper fender kita tetap mempertahankan upper fender yang model Little Monster aja ya, agar menambah kewibawaan mobil yang satu ini. Upper fender model Little Monster, guys. Kemudian dari sisi belakang, sahabat semuanya, memang sengaja tidak saya berikan sanggul ban belakang karena konsepnya beda ya. Kalau konsep Blazer Police tidak menggunakan ban belakang atau sanggul ban belakang karena kelihatan terlalu rame ya. Kita hanya main variasi dan juga bagian atasnya, sahabat. Saya tambahi spoiler seperti ini agar lebih matching, lebih bagus. Kemudian bagian stop lamp ya, stop lamp kita tambahin juga dengan pelindung stop lamp ya, terbuat dari pipa, guys. Keren. Dan saya beri logo Sprolet. Untuk bagian bawah, sengaja saya beri sedikit variasi seperti ini agar kelihatannya lebih maco ya. Dan yang luar biasa lagi, sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini kita lengkapi juga dengan antena yang keren, guys. Ya. Wes, antenanya tinggi sekali, guys. Baik, sahabat semuanya, itu tadi sisi tampilan dari eksterior mobil Blazer Police. Sekarang kita akan melihat sisi tampilan interiornya. Sahabat semuanya, kalau mobil SOHC biasanya jeleknya di door trim, tapi untuk mobil yang satu ini kita sudah upgrade dengan door trim DOHC LT Luxury Touring, jadi kelihatan lebih bagus, lebih mewah, guys ya. Nih, nah, door trimnya sudah DOHC LT, bukan lagi door trim Montera, guys ya. Kemudian dari sisi tampilan dashboard, guys. Dashboardnya bagus, utuh, terawat ya. Dalamnya bersih. Kemudian dari sisi tampilan atas, sangat keren. Dan ini ada lampu LED polisi, guys. Tak lengkapi. Kemudian ada sirene juga, ya. Ada sirene juga seperti ini. Ya, ada sirine. Ah, ada sirine ya. Lengkap. Halo-halo, guys.
Dan untuk door trimnya sudah di upgrade ya, dengan door trim yang Dewa CLT, jadi sangat mewah untuk mobil ini. Untuk joknya ya, joknya kita sesuaikan, jadi jok sudah kondisinya sangat bagus, matching sama modifnya guys. Dan untuk mobil yang satu ini sudah ditambahin juga dengan konsol box guys, keren. Dan ada double din, double din audio guys untuk mobil yang satu ini ya. Ada audionya, nanti kita lihat dari sisi tampilan belakang. Nah, ini untuk door trim yang bagian kanan belakang. Kemudian ini joknya guys, untuk seat kedua. Door trimnya ya, maaf kemajuan ini tadi. Dan untuk plafonnya sudah ada tambahan lampu LED ya, untuk SOHC karena nggak ada lampu ini ya cockpit, jadi kita tambahin ada di dua titik. Sangat rapi, mewah, bersih dan wangi guys. Baik, sekarang kita akan melihat sisi tampilan belakang sahabat. Untuk bangku seat ketiga tidak ada, memang sengaja kita beri audio guys ya, sudah ada tambahan audionya, jadi lengkap untuk mobil yang satu ini guys. Jadi ini sudah lengkap ya guys, ada lampu, kemudian lampu lampu sorot, kemudian ada lampu LED bar seperti ini, kemudian ada sirine, ada alarm, lengkap double din audio, just pokoknya ya. Kemudian kita akan melihat guys ya, melihat untuk mesinnya sekarang ya. Wow, keren guys, mesinnya walus. Mobil sangar mesinnya, karena suaranya guys walus ini. Ya, halus ini, hidup loh mesinnya guys. Ya, mesin halus, dijamin ya, mesin dijamin jos. Baik, sekarang kita akan melihat ini ya AC-nya guys. Kita hidupin dulu. Kita hidupin dulu AC-nya. Slick. Wah, langsung dingin guys. Nah, ini dia guys. Wow, gimana? Langsung dingin, AC-nya langsung dingin guys. Nih, kelihatan guys. Jadi untuk mobil ini mesinnya sehat, halus dan AC-nya dingin guys. Jadi seperti itu sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini adalah mobil Blazer Modif Police RBS Custom. Untuk bakalannya adalah mobil SWC tahun 2000 yang kondisinya mesin sangat sehat dan sangat halus guys. Dan untuk AC-nya dingin, suratnya hidup guys ya, tinggal pancal dan sudah modifikasi istimintil untuk mobil yang satu ini. Baik sahabat semuanya, untuk mobil ini kita langsung patok aja ya, di harga 80 juta net guys. Monggo yang berkenan dan berminat silakan. 80 juta saja sudah bisa membawa Blazer Modif Police by RBS Custom ya. Istimewa guys. Baik sahabat semuanya, itu review dari saya untuk mobil yang satu ini. Saya ulangi sekali lagi, untuk mobil ini adalah mobil Blazer tipe SWC tahun 2000 yang kondisinya mesin sehat, AC dingin, pasti hidup dan sudah modifikasi
dengan konsep modif Blazer Police by RBS Custom. Dan kita patuh aja dengan harga 80 juta net, guys. Enggak neko, net pokoknya ya. Baik, sahabat semuanya, salam satu aspal dari saya, Gopri Blante Keburu Mablazer, Sido Warjo.